dekat dengan wisata Guagong ada sebuah pantai Klayar. Perjalanan menuju ke pantai Klayar yang melalui jalan berliku-liku naik turun dan dihiasi dengan deretan bukit-bukit. Apalagi sekarang sedang ada perbaikan jalan, sehingga membuat perjalanan lebih berasa off-road. Pantai ini terletak di Pacitan, Jawa Timur, dan berbatasan dengan Wonogiri, Jawa Tengah. Tepatnya berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Jaraknya sekitar 40 km ke arah barat dari kota Pacitan. Untuk tiketnya per orang, dikenakan biaya Rp7.000 dan parkir motor Rp2.000. Tapi petugas tiketnya kali ini korupsi nih. Masa cuma dikasih tiket untuk satu orang saja, dan tiket satunya tidak diberikan ke saya. Rp7.000 dia kantongin sendiri tuh. Ayo lo, dosanya korupsi Rp7.000, dibawa sampai mati lho pak. Objek wisata Pantai Klayar memiliki garis pantai berpasir putih dengan dihiasi deretan pohon kelapa. Serta menjulangnya bukit-bukit di pinggir pantai yang bisa didaki oleh wisatawan untuk melihat keindahan Pantai Klayar dari atas bukit. Pantai Klayar memiliki air laut yang jernih, pasir putih dan ombak yang sangat besar, sehingga pengunjung tidak diperbolehkan untuk berenang. Karang-karang di wilayah Pasang Surut juga masih terawat dengan alami. Wisatawan juga bisa menyusuri karang-karang untuk menemukan kerang-kerangan moluska dan bintang laut Echinodermata. Di samping itu juga di sepanjang batuan juga terdapat limpet atau rumput laut yang tumbuh di sekitar bebatuan. Karena sepatu saya penuh dengan pasir halus, saya sebenarnya berniat untuk mencucinya dengan menunggu ombak Pantai Klayar datang. Namun tiba-tiba ombak yang besar datang lalu menerpa kaki saya. Kaki saya berasa seperti didorong, lalu kaki ditarik ke arah tengah laut. Berjalan terus ke sisi barat, di sini bebatuan tidak kotak lagi, melainkan lebih ke bentuk oval, seperti bebatuan di kali. Sangat banyak. Sambil menikmati terpaan ombak laut. Tapi kali ini ombak tidak akan menarik kaki saya lagi. Karena di atas bebatuan tinggi ini sangat aman, asal tidak terlalu ke tengah. Melihat ke sisi timur, saya melanjutkan perjalanan. Hamparan pasir yang penuh dengan tanaman laut terdampar oleh ombak di sini. Berwarna-warni dan sangat indah. Di sisi pantai ini pasir halus berganti menjadi pasir yang lebih besar, seperti kerikil, dan lebih banyak bebatuan keras. Terus berjalan di pasir, saya menginjak hal yang aneh. Sebuah benda seperti jeli. Dalam jeli ini, di dalamnya ada warna merah seperti paru-paru. Saat saya pegang pun tidak bergerak sama sekali.
Pasir di sebelah sini juga lebih eksotis. Buah pasir putih bercampur dengan warna hitam. Sungguh keindahan alam yang menakjubkan, bukan? Melihat ke arah depan, terlihat bebatuan besar seperti sphinx. Dengan peringatan jika area ini adalah area rawan berbahaya. Di deretan bebatuan inilah yang memendam ombak ganas di sisi timur. Bahkan ombak di sisi timur ini tidak bisa menghambat terpaan ombak yang menjulang tinggi. Di area sisi timur ini tidak seperti pantai, karena pantainya langsung menjorok ke dasar laut, bukan landai seperti di sebelah barat. Namun di sini rumput lautnya lebih subur-subur. Saat saya ingin melihat semburan seruling samudra di Pantai Klayar atau geyser khas Klayar, ternyata sudah ditutup dari jam 10 pagi tadi karena cuaca yang sedang tidak stabil. Yah, gagal deh. Apalagi dulu saat saya ke pantai ini masih baru, kawasan ini benar-benar bebas dilalui. Mungkin karena banyaknya korban, maka kawasan ini sudah ditutup di jam-jam tertentu. Tidak putus asa, saya berjalan ke sisi utara, menaiki sebuah tanjakan yang cukup licin. Dari atas ini ternyata di sisi timur Pantai Klayar ada pantai kecil lagi. Kami tidak tahu arah jalan ke sini. Mungkin pantai ini cukup berbahaya sehingga tidak dibuatkan jalan. Untuk melihat seruling samudra di Pantai Klayar dari atas, kita diharuskan membayar Rp2.000 per orang. Jalan sambil menikmati pantai tanpa nama dari atas di sisi kiri saya, sangat indah. Sesampainya di ujung tebing, tidak kalah indahnya Pantai Klayar terlihat dari kejauhan. Angin besar, pepohonan kelapa yang hijau rindang, batuan raksasa yang berbentuk seperti sphinx, dan hempasan ombak kejam menerpa pantai. Selain memiliki pemandangan yang indah, pantai ini juga memiliki keunikan, yaitu adanya air mancur alami seperti geyser. Di Pantai Klayar ini terjadi bukan karena dari sumber air panas, melainkan karena tekanan ombak yang cukup besar masuk melalui celah batu sehingga menimbulkan hempasan dan bunyi seperti seruling. Sayang saya tidak bisa mendekatinya kali ini seperti kunjungan saya pertama kali di sini, dan hanya bisa melihat dari atas ini.